something. Yeah. If it's not mentioned that there are no, there's condition, it's for me, like, if I buy land, there's so no condition, so... Baik, terima kasih bahwa sekarang ini pengabdian masyarakat saya kira Mr. Karyata Universitas Paramadewa dengan tema berkaitan dengan pemilikan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah buat orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Kita tahu bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan tahun 2020 yang berkaitan dengan pemilikan orang asing diatur dalam pasal 89 dan perubahan dari ketentuan Undang-Undang tentang pemilikan rumah susun ke orang asing, di mana dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ini sudah diatur tentang boleh atau tidak orang asing memiliki tanah dan apartemen rumah susun di Indonesia. Kita tahu bahwa undang-undang ini dimunculkan untuk menarik memberikan iklim investasi yang kondusif bagi orang asing, termasuk perusahaan dan sebagainya, sehingga mereka berkolaborasi juga staf-staf orang asing di Indonesia. Maka harus diatur juga tentang perolehan tanah, rumah tapak dan satuan rumah susun. Kita tahu bahwa kepemilikan itu bisa mereka membeli, bisa juga dengan diberikan dengan perjanjian penguasaan tanah di Indonesia. Nah, kalau dia berubah sekarang ada sedikit tentang perkembangan politik pertanahan berkaitan dengan kepemilikan satuan rumah susun bagi orang asing, maka diatur orang asing boleh mempunyai dua hak, baik dengan hak pakai maupun dengan hak sewa. Sedangkan perkembangan yang baru bahwa orang asing dapat memiliki satuan rumah susun atau apartemen yang didirikan di atas tanah hak guna bangunan. Termasuk juga apakah dia langsung membeli dengan melepaskan hak dari pemiliknya atau melalui perjanjian. Nah, ini yang kemudian akan menjadi sebuah daya tarik bagi menarik investasi ke ini. Harapan ini adalah kegiatan ini adalah karena kita sudah mendapatkan peringkat unggul sekarang, karena dari visi keilmuan kita adalah mengembangkan ilmu kenotariaran di bidang investasi dan pariwisata, dan profil kita sebagai seorang notaris, sebagai pejabat pembuat akta tanah dan in-house lawyer itu mencapai visi universitas, yaitu memiliki visi keilmuan bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global. Nah, berdaya saing globalnya inilah yang sudah mengarahkan kita segala sesuatunya harus sudah go internasional, karena visi dari universitas pada tahun 2023 sampai 2026 ini adalah berdaya saing di tingkat ASEAN. Nah, kita dengan peringkat unggul ini berarti sudah melampaui tingkat nasional, sudah ke internasional, ya. Sehingga sekarang kita melakukan pengabdian kerjasama internasional. Yang kita ajak sekarang ini adalah forum, ya, forum komunitas orang asing di Indonesia, OADI, ya, OADI, ya. Orang asing di Indonesia itu perkumpulannya aja yang kita ajak kerjasama sekarang sebagai mitra kegiatan kita. Sehingga keberadaan daripada orang asing yang sesungguhnya pada saat ini sedang menerpa pariwisata Bali karena banyaknya orang asing yang melakukan bisnis. Nah, kita sekarang berharap kalau orang asing itu, kita tidak anti pada orang asing, tapi kita memberikan peluang kalau dia ingin berinvestasi yang legal.
Nah, kita berkepentingan untuk itu. Karena Prodi MKN dilatih untuk menuangkan kehendak para pihak dalam sebuah akta. Makanya tema kita hari ini adalah penguasaan tanah oleh orang asing sebagai tempat hunian berdasarkan atau melalui perjanjian berdasarkan atas asas. Government, village government, and then representative of foreigner itu juga untuk yang tertentu.